Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah bi ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sampai berjumpa kembali anak-anakku pada pengajian Kitab Wasiatul Mustafa online yang diselenggarakan oleh sekolah kita SDHD Jadwa. Mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan untuk menjalankan puasa Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sampailah kita pada bab yang ketiga, yaitu tentang Faslun Fisomi. Bab tentang puasa. Pas ini, pas puasa Ramadan. Baik anak-anakku, kita mulai mengajinya. Dilihat di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku fasal fisawmi in dalam nerangake poso. Pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-22. Qala alaihi salatu wassalam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaihi iku tetep ing atas si Kanjeng Nabi as-salatu utawi rahmat wassalamu lan keselamatan. Ya Ali yuhe Ali. Man soma man utawi sapane wong soma kang poso sapa man. Ramadhana ing dalam bulan Ramadhan wajib tanapa lan ngedoi sapa wong sapa man al harama ing perkara haram fihi ing dalam Ramadhan wal buhtana lan ing goro radhiya mongko ridho wal buhtana lan ing goro radhiya mongko ridho anhu saking wong ar-rahmanu sapa Allah kang welas asih wa aujaba lan netepake sapa Allah yang kang rahman lahu maring wong al-jinana ing surga. Nah, ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali, siapa yang berpuasa Ramadan serta meninggalkan hal-hal yang haram, tidak melakukan kebohongan sama sekali, maka Allah akan meridhoinya dan wajib baginya masuk surga. Makanya anak-anakku, ketika puasa yang harus kita jauhi yang pertama adalah satu, hal-hal yang membatalkan puasa. Makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Kemudian melakukan yang haram harus kita jauhi. Berbohong harus kita jauhi. Kalau kita sudah bisa menjauhi hal-hal yang haram, tidak berbohong, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada kita anak-anakku, maka apapun yang akan kita minta akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis surga sudah ada di tangan kita. Dan di hadis yang lain, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa barang siapa yang mau puasa Ramadan imanan dengan dasar iman karena Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni semua dosa-dosanya anak-anakku. Sehingga keluar dari Ramadan sudah tidak ada dosa, bersih putih kembali fitrah kita anak-anakku. Kita lanjut anak-anakku kepada pesan baginda Rasulullah yang ke-23, keutamaan puasa Syawal. Ya Ali yuwe Ali, man utawi sapane wong atba'a iku ngetut mureni sapa wong Ramadhana ing poso Ramadan sitan ing poso 6 dino min Syawalin saking bulan Syawal. Kata bah mongko nyatet Allah sapa Allah lahu maring wong somat dahri
ing poso setahun kulihi sekabehane tahun. Sekabehane tahun. Anak-anakku, ini ya puasa sunnah. Jadi ketika hari raya itu kita diharamkan berpuasa. Jadi hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu haram berpuasa. Tetapi setelah itu, setelah hari raya itu, kita disunahkan untuk berpuasa, puasa Syawal selama 6 hari. Nah, kalau kita bisa melaksanakan puasa Syawal 6 hari setelah hari raya itu, maka Allah akan mencatat pahala kita sama dengan puasa selama setahun penuh. Nah, enak kan? Nah, 6 hari sama dengan 1 tahun 365 hari pahalanya anak-anakku. Tuh ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, tapi godaannya banyak sekali anak-anakku. Biasanya waktu hari raya itu banyak sekali makanan, ada ketupat, ada kue bermacam-macam dan lain sebagainya. Godaannya memang berat, tapi pahalanya juga luar biasa. 6 hari sama dengan setahun. Baik anak-anakku, kita lanjut pada bab yang berikutnya. Faslun fis sadaqah. Nah, ini bab tentang menjelaskan tentang sedekah. Faslun utawi iki iku ana fasal fis sadaqati ing dalam nerangake sedekah. Pesan baginda Rasulullah yang ke-24. Kedermawanan bisa menyebabkan seseorang menjadi waliullah, wali Allah. Wali Allah itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Biasanya para wali itu mempunyai karomah. Karomah itu apa anak-anak? Keistimewaan. Nah, ada yang bisa sakti ya, ada yang bisa menyembuhkan orang sakit. Itu karomah. Kalau yang dimiliki oleh Nabi namanya mukjizat. Kalau dimiliki oleh orang yang alim, misalkan ada kiai, ada ulama, nah, bisa ini, bisa itu, bisa melihat ini, itu namanya karomah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal musannif. Qala da'u sapa kanjeng Nabi alaihi iku tetep ing atase kanjeng Nabi as-salatu utawi rahmat wa salamu lan keselamatan. Ya Ali, ya Ali, inna awliya Allah istune piro-piro kekasih Allah. Lam yanalu iku ora mekole sapa awliya sa'ata rahmatillahi ing jembare kawelasane Allah. Waridwan hilan ridhoi Allah bikasrotil ibadati kelawan akai ibadah. Walakin lan tetapine yanalu mekole sapa awliya ing rahmati Allah bisa khawatin nafsi kelawan sifat lomane ati. Wal istihanati lan sebab oleh ngino bidunya kelawan dunyo. Karomah ulama itu tidak dengan ibadahnya sebenarnya anak-anak. Akan tetapi karena kedermawanannya para ulama, mereka tidak butuh dengan dunia. Yang dibutuhkan hanya adalah rahmat Allah. Mereka mencari ridhonya Allah. Maka dalam sebuah cerita, ada seorang ulama yang berasal dari bangsawan, para wali. Seorang wali dari bangsawan. Dia keluar dari kerajaannya, meninggalkan mahkotanya, meninggalkan singgasananya untuk pergi anak-anakku ke hutan belantara. Dia tinggalkan dunianya. Akhirnya dia menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik anak-anakku, pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah kalau kita ingin dekat dengan Allah, kalau kita ingin menjadi wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, maka janganlah kita terlalu cinta kepada dunia. Nah, kita harus cinta kepada orang lain. Gemar bersedekah, gemar memberikan harta kita kepada orang lain, maka kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai anak-anak muslim
ada tetangga kita yang sakit, ada tetangga kita yang tertimpa musibah. Jangan acuh anak-anakku. Di dalam hati kita harus ada perasaan belas kasih sayang. Ada teman kita yang sakit, tertimpa musibah. Tanamkan dalam diri kita ini sifat kasihan. Setelah itu munculkan dengan cara membantu, dengan cara menjenguk anak-anakku. Nah, kalau kita bisa seperti itu, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menaruh belas kasihan kepada kita, akan menaruh ridha kepada kita anak-anakku, sehingga kita bisa tergolong wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anakku. Besok kita lanjutkan pada pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-25. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.